acara pelantikan ini mungkin gimana sih kan perasaannya gitu. Gimana mobil lo, Bang? Bang Dave. Jujur aku seneng banget bisa ikut serta dalam pelantikan ini. Kayak yang tadi dibilang pakai baju adat. Pertama kali aku pakai baju adat dari Toraja dan pas orang-orang ngelihat kita terus kayak oh ini dari baju adat Toraja ya, aku juga ikut seneng kayak ah ternyata orang-orang tuh masih peduli sama budaya-budaya Indonesia, baju adatnya. Masih banyak juga yang tahu jadi katakan ini momen bersejarah nggak sih untuk kalian berdua? Benar banget. Betul lah, pasti lah. Kita masa muda gitu kan ya. Oke, sebagai penutup apa sih yang kalian harapkan dari presiden yang baru ini? Semoga presiden yang baru bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, bisa merangkul rakyat-rakyatnya supaya bisa bersama-sama terus meningkatkan nasionalisme dan selalu bangga kepada Indonesia. Oke. Selalu amanah. Namanya siapa, Kak? Namaku Kila. Namaku Grandi. Oke, Grand. Tadi melihat langsung Pak Prabowo juga sama Mas Gibran gitu antusiasnya seperti apa? Videoin Mas Gibran juga. Terus tadi di HI juga diwawancarai juga. Oke. Gimana tuh Bu bisa ketemu sama Pak Prabowo dan Mas Gibran langsung nih Bu? Nah, seneng banget. Ya. Baru ini ya Bu ya. Ngelihat pelantikan yang begitu meriah Ibu sendiri, Ibu berdua gimana sih Bu melihatnya? Karena kan kayaknya ini baru pertama kali pelantikan semeriah ini gitu loh Bu. Seneng banget, berarti bangsa Indonesia lebih maju, lebih baik lagi dari sebelumnya. Tapi emang Ibu niat untuk ke sini hari ini tuh emang udah niat nih sebelumnya nih? Sengaja niat ngajak, ini kebetulan kan apa pengasuh cucu saya biar bisa lihat tengah kota Jakarta, itu sekalian merayakan pesta rakyat gitu. Jadi kalau saya mah sering kesini, cuman ini hari istimewa sehingga saya ajak bergembira walaupun sampai siang panas-panas ya. Berarti menikmati euforianya dari pesta ini ya Bu ya. Sampai ikut makan juga. Bu, mungkin kalau dari harapan Ibu nih sebagai rakyat Indonesia untuk pemimpin kita nih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu apa sih harapannya Bu? Harapan saya tentunya hampir sama dengan masyarakat lain ya. Presiden kita ini Pak Prabowo dan Mas Gibran memimpin Indonesia, tentunya Indonesia lebih baik dari sebelumnya, masyarakatnya lebih makmur, mendapat pekerjaan yang layak tentunya sesuai dengan keinginan mereka, pendidikan lebih maju lagi sehingga bangsa Indonesia lebih dikenal di mata dunia. Nah tadi kan Ibu kesini dari kebetulan dari pinggiran Jakarta, Pondok Gede. Dari Pondok Gede. Udah berapa lama Bu nempuh dari Pondok Gede ke sini Bu? Sampai akhirnya bisa menyaksikan langsung nih Bu. Gak lama sih, saya naik LRT. Kebetulan kan menikmati LRT yang Rp1. Turun Duku Atas. Okay. Thank you.
Saya ditanya dia. Karena mari, dewannya saya di sini. Itu saya bisa di sini. Oh,